kolok. Sekarang Andre pengen pasang soplen. Mimpi adalah kunci untuk kita menakutkan. Melihat kehidupan Carla 5 hari. Gue bikin video dulu. Sampai engkau meraih main botos lu. Yang ini juga pelangi takkan terikat waktu. Yang ini ada anak baru. Ini juga main Dota. Terus orang ini juga main Dota. Inilah kehidupan malam di Karel. Ya, Andre udah siap-siapkan tidur. Jadi gue nyalain begini aja sampai 1 jam. Sekarang jam. Sekarang jam 3. Katanya Vicky malam masih panjang, masih pagi. Gak ngerti anak zaman-zaman sekarang. Bisanya cuman main game. Kayak udah gak ada kehidupan aja. Gue juga bingung kan sama lu, Nets. Gue lebih bingung sama lu. Apa enaknya sih main Dota? Mendingan main Tribal Wars. Ini anak dari hutan aja. Aduh, salah. Masih sempet main game beginian. Emang di Manado ada laptop ya? Ini rambut habis dipotongin Vicky.